vaksinasi dan testing, tracing dan treatment juga harus diperluas untuk persiapan Superbike dan MotoGP. Dan terakhir, saya cukup yakin Lombok dan NTB bisa menjadi daerah yang akan pulih pariwisatanya, salah satu yang pertama. Karena pariwisata di saat krisis itu selalu yang paling terdampak dan paling cepat juga pulih. Jadi kita akan mengawali kepulihan ekonomi bangsa dan kita harapkan ini akan dimulai dari Lombok.